Bantal itu. Stopping tadi tunjukkan kereta apa emang. Oh iya oh tengok nih BK ini gue bilang iya gitu. Nah ini Iya.
2 juta.
Jambi ini memang. Makanya ada istilah karo Jambi. Iya. Diarahkan ke kota kan? Ini kan? Thank you.
Apa? Tidak ngejar. Tanya tanah di Lombang itu rumahnya. Enggak mau di dia pengen ngambil tanah di Lombang karena ada yang jual kan. 20 juta atau berapa gitu kan. Kita bulanan juga gitu, dia punya duit 10. Minta tanah sama orang tuanya, kata orang tuanya, "Ah, banjir." Iya, memang betul Bang, dulu parah itu. Rumah orang pun bisa tenggelam. Itu loh makanya dibilang orang tuanya, "Enggak usah, makanya dia ambil tanah pun di potes mati yo ke mana gitu kan." Dan dia kena kan di perlayu tuh gimana gitu loh, Bang. Dan dia kena. Sekarang Bang harga tanahnya gila. Oh iya, gue kalau dulu Bang ambil udah gila sekarang harganya. Beli rumah aja itu jual kepepet 25 juta tuh. Wah, tahu gitu dulu gua ambil 17 juta aja. Ya iya, kami pun dulu 17 juta juga nyawa, makanya ngambil banyak dulu. Sekarang tak dapat. Gara-gara dibilangnya, ini udah mulai dalam kan itu. Iya Bang, karena dia ambil kalau enggak salah aku juga tanah di sini ya nih. Ada BRI di jalan di sekarang ini. Thank you.
di bagian peti. Bagian peti, bagian peti. Peti, peti. Pertama masuk, kok mau kita masuk, buka balik tengah-tengah, kita bodoh nih itu. Paling tidak sampai 1 menit, baru ada yang ngel, ngapain. Masuk, kita dek. Agak lain orang ini, keren. Mana orang ini? Makanya bisa terjadi orang gila, ngapain buku ini. Karena nggak ngel semuanya. Ya cuman Umar gitu juga kan? Kalau orang itu hidupnya ya operasi aja katanya gak tadi bius, pulang aja gitu. Kan bawa senjata dia. Ya, nah, ya itu lah. Ya, ada. Kayak jadi kejadian yang ada perempuan berkutik. Kata dia kita begitu apa gitu, enggak jadi orang bawa bom kita. Wah, ini teror sih nih. Tapi enggak ada itu pertama terakhir. Itu lah karena refleks itu apa kan? Itu bom. Lepar pak kan. Dari itu.
wong merah gila ya. Yang kita punya kunci itu ya. Ada suara beda. Suara beda beda. Mobilnya memang gitu-gitu aja. Iya, maksudnya nggak ada mobil-mobil lain selain mobil truk sendiri. Kalian nggak ada pula itu.
baru ini pas waktu kan masih luri pun udah separuh berarti. Galonnya tutup juga. Masjidnya pun tutup, kita mau istirahat gitu ya. Kita terakhir kita masuk naik ke dalam di masjid sebelah kanan itu. Yang ada sama hilang tidur kan. Apa satu lagi yang dia mau demo-nya? Berapa lagi tuh? Mungkin lagi umur 62. Ya daripada Pak Diranto nengoknya, enggak boleh ini. Bengkel aduh. Wah gila menat. Peteng lu kereta ini. Tidur ya pula. Aduh bang, berat kali mataku. Makanya dari tadi abang gak mau ngasih kau makan. Udah makan tuh ngantuk. Mana bang lapar. Kenapa minta berhenti? Udah lah bang, kita berhenti aja bang. Kan kata bapak abang aja kita naik mobil. Lam nanggung. Udah jalan aja kita. Ini gak mau jalan aja. Lapan baru sampai ratu. Wah. Iya gitu dia selalu ah iya nggak perlu ngerantuk cuma tempat tidur ya kan aku kami kan kita segera lihat bang kayaknya kita nyari masjid gitu wah ngapain tidur kan tapi kok tidur kita sampai rantau dan kita kan ini nggak nih masjid kompi nih tidur kita ini jangan lebak nanggung itulah tadi iya baru tidur. Ya nanti coba tengok di jauh berapa harganya. Tengok dia apa kan? Market di jauh. Putri box itu gak bakal dijualnya akhirnya tuh. Dia sama bini bangkit yang besaran. Kocok yang naik itu. Thank you.
itu adalah pas. Renovasi dong. Nanti kan lebih besar yang di awal-awal Jambi tadi. Stok apa? Ada dispenser ya, tapi stoknya diputus kayak gini. Orang ada bekas kabelnya kok. Bekas kabel besarnya ada. Berapa lagi? 200. Itu 916. Ini kena nih berapa kilo lagi? 84 kilo lagi, 99. 83 lah. Tiga lah. Oh, kalau mau yang 9 lagi tinggal kurang satu meternya lah, berapa meter? Ah,
Iya, iya lagi ngambil kunci. Itu apa begini? Reng cewek lo. Perutnya. Waktu kita yang naik mobil nggak lihat ini. Iya, sekitar yang lalu, 9 tahun yang lalu. Lama main kuku, dia pun lihat ini kan. Itu pun karena skario itu masuk ke dalam itu. Kalau nggak, ngapain lo kesini? Memang gemblong ya kawan itu ya. Buat ngantuk masuk jam di tadi jam di tuh goyang sana goyang ngantuk ada yang ngayun direkam dulu yo, udah dihubungi juga yang jual saya lagi di luar provinsi jadi kalau kalau lah nanti itu gak cocok tapi saya konfirmasi kalau gak cocok bisa dibantu kita gitu dan kalau nengok fisiknya masuk sama aja dia untuk masukkan apanya tromolnya atau aman kenapa sama takutnya kan salah kirim itu adanya tau lah kadang admin sama bagian gudang bagian pengiriman kan beda-beda masukkan ini katanya ini yang lain ini kan jangan dari situ banget tuh kalau dari situ ampun coba om ada jadi orang pun merhatikan di notis orang terus becak yang besar
muter kali. Besaran, besar becaknya. Kalau Paiman FK apa kan? Holding kan? Paiman juga tau jual holding dulu pulang pas ngetol kan? Tapi dia bikin ngetua kan? Harga sama, bikinnya mangkok besar. Ya abis malah marah. Abis lah. Ada juga orang jamu tami itu kan, saudara Pak Umi bilang kemarin kan jualan itu lah di Bogor. Pernah makan itu ada bilang itu aja. Kayaknya kenal ada bilang gitu kan. Makan itu. Orang itu yang negara tuh. Anaknya Ricky kan? Iya. Oh, sombong lah kok. Aku tadi pun kayak kenal, tapi mau ku tegur. Dia kok iya bener orangnya. Kita aja lagi turun kan. Aku kan yang mikirin kereta pun juga. Siapa yang mau ngelak-ngelakannya tuh? Bangunnya di luar bambang. Ayo, makin lama lagi lho. Dia masa ngepak broyo rapi kok.
zaman kita waktu itu becaknya nggak umum kan besarnya kan. Bantal air itu memang ya. Tahan dibuduin sampai berat 100 kilo gitu. Nah, dia juga tunggu itu nih. Kiraan itu malu, mak. Dulu pisang kan sama gitu orang. Gila ya ini. Pisang yang beta. Oh, pulang-pulang lagi lagi orang gue. Berarti gak ada masuk padang orang gue. Gak ada masuk ke padang. Pulangnya masuk Padang kan? Oh ini ya tahun ini story tahun kan aduh masuk ke akhir tahun ini mau cantik dulu waktu masih pembangunan baru horor. Sekarang malah kalau bisa jangan Bu yang bawa. Takut orang ini.